Assalamualaikum Sobat YouTube. Selamat datang di Ahlul The Project Channel. Apa itu? Saklar, seri 2. Baiklah, saklar ganda, atau saklar seri 2 ialah saklar yang dipasang untuk menghidupkan dan mematikan dua buah lampu secara seri atau secara terpisah. Alias, untuk menghidupkan dan mematikan dua buah lampu secara permasing-masing saklar. Dan begini cara pemasangan kabelnya. Pertama, kabel netral dari sumber langsung masuk ke masing-masing lampu. Kedua, kabel arus dari sumber masuk dulu ke input MCB. Selanjutnya, kabel arus dari output MCB masuk dulu ke salah satu terminal input saklar. Boleh ke saklar yang pertama, boleh juga ke saklar yang kedua. Boleh ke salah satu terminal yang di atas, boleh juga ke salah satu terminal yang di bawah saklar. Yang penting, kawan-kawan pilih salah satunya saja. Oke, di sini saya memilih untuk kabel arus input yang masuk ke saklar, yaitu ke salah satu terminal atas pada saklar yang pertama. Selanjutnya, dari terminal atas di sebelahnya, kabel arus inputnya masuk juga ke terminal input saklar yang kedua, yaitu ke salah satu terminal pada saklar yang kedua. Di sini, kawan-kawan pilih salah satunya juga, atau kabel arusnya kawan-kawan jumper saja dari terminal saklar yang pertama ke terminal saklar yang kedua. Selanjutnya, kabel arus output dari saklar yang pertama langsung masuk ke lampu yang pertama, dan kabel arus output dari saklar yang kedua langsung masuk juga ke lampu yang kedua. Oke, cara pemasangan kabelnya sudah selesai. Sekarang, mari coba kita hidupkan lampunya. Pertama, saya hidupkan dulu MCB-nya. Selanjutnya, saya coba hidupkan dulu saklar yang pertama. Oke, lampu yang pertama pun kini menyala. Bagaimana cara arusnya mengalir? Pertama, arusnya mengalir dari sumber menuju dulu ke input MCB. Selanjutnya, dari output MCB, arusnya mengalir langsung menuju ke masing-masing saklar. Selanjutnya, dari saklar yang pertama, arusnya tersambung dan langsung menuju ke lampu yang pertama. Selanjutnya, setelah melewati bola lampu yang pertama, arusnya kembali ke netral. Sekarang, coba kita hidupkan saklar yang kedua. Oke, lampu yang kedua pun kini menyala. Arusnya mengalir dari saklar yang kedua, arusnya tersambung dan langsung menuju juga ke lampu yang kedua. Selanjutnya, setelah melewati bola lampu yang kedua, arusnya kembali ke netral juga. Pada saklar yang kedua ini, kenapa arus yang mengalir tidak dimulai dulu dari sumbernya? Karena, di saat kita hidupkan MCB tadi, arusnya sudah standby duluan pada masing-masing saklar ini. Atau, arusnya sudah standby pada kabel jumperan tadi. Namun, arusnya belum terhubung ke lampu yang kedua. Karena, saklar yang keduanya belum kita hidupkan. Jadi, arusnya baru tersambung setelah kita hidupkan saklarnya. Baiklah, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.